What's up, 12 fans? Welcome back to Timeout. out. the thing is in this game, the Grizzlies have to live, well, they'll live with PJ Tucker being a guy having a finished place. Clippers start one of five from beyond the arc. Step back three by Harden. Wow. Air ball, Harden. Does he know the shot clock's about to expire? Wow. Oh, ho, rejected by Bismarck Fiambo. Wow. Guys, ini mungkin adalah momen paling stres gue nonton NBA sih. Lu lihat sendiri kan, udah sok-sok ngelap sepatunya dua-duanya. James Harden nembak malah airball, guys. Gimana pala gue kagak pusing, gimana gue gak lemes, gak gimana tuh di Instagram gue di tag di kata-katain terus sekarang ini. Oh my god, what's wrong with the system? Sistemnya masih error kali ya, gue rasa sekarang ini. <tapi, Tapi oh my god, ini Clippers gue semakin hari semakin lawak dan beneran loh. Hari ini Clippers gue kalah sama Memphis guys. Ini kayak doa kita mungkin kemarin di time out kurang kenceng kali ya doanya dan juga mungkin fans Lakers nggak bantuin, nggak merestui juga kali untuk Clippers bisa menang hari ini. Gila men, Harden sayur dan hari ini malah Tyrese Maxi guys 50 poin career high. Ini gue yakin Daryl Morey di sana ketawa-tawa. Ini juga para fans Sixers yang di Indonesia mungkin juga harang yang nonton lagi ngetawain gue juga. Karena emang aduh, ayam sayur malah gue Clippers gue gimana ini gue asli gue nggak even lihat highlight sehari ini gue cuma lihat box score dan juga skornya aja karena gue pas bangun lihat HP gue. <tuh> rasanya mau masuk goa guys pakai hoodie pakai kacamata hitam tadi pengen kayak gitu di pas event bikin time out cuma hah kita tetap harus semangat untuk ngobrolin basket guys di kelas time out ini karena kita selain itu juga akan membahas tentang Man tim-tim muda di Western Conference Gila, keren banget sih Di 3 minggu awal NBA ini gua akan bahas tentang top 5 uh, Tim-tim yang gak diunggulkan sih Yang bisa masuk ke sana beberapa sih Jadi itulah bahasan kita hari ini And time out, gang You guys are the best. Gila, walaupun main gue upload jam berapa ya? Jam 12 malam kali ya. Atau setengah satu pagi. Wow, tetap men. 10 ribu views. Kita belum patah guys triknya So, really appreciate everybody. Dan ya, yeah, like I said, you guys luar biasa banget sih. Dan jangan lupa guys, seperti biasa, nonton secara full. Dan juga kasih likes. Dan nanti juga ditunggu komentar-komentar kalian. So, now, let's start our class guys. Oke, okay, gue akan update kalian top 5 di Western Conference. Tiga minggu regular season NBA sudah berjalan, kayaknya nggak berasa ya. Dan di top 5 tidak ada Lakers, tidak ada Warriors, apalagi Clippers gue. <laughs> Udah nggak mungkin ada di sana untuk Western Conference. Dan cuma defending champion Nuggets saja yang menurut gue masih sesuai ekspektasi sekarang ini. Yang lainnya kalah semua, men. Sama tim-tim muda, ada Dallas Mavericks, ada Timberwolves, ada Houston Rockets, dan juga ada OKC okay, si Thunder Gue sih sebagai fans NBA jujur happy banget ya untuk ngeliat Biar gak bosen lah Biar gak tim-tim itu aja yang ada di top Western Conference Jadi gue dan juga gue yakin Om Adam Silver juga pasti happy banget sih Karena ini bikin liganya menurut gue semakin menarik. Oke okay, si Thunder, hari ini take down the Phoenix Suns 1199 and Shea Gilgis Alexander. Bro, <gila>, gila itu. Orang jago banget, man. Very skillful banget. And of course, Jalen Williams juga goaded banget di game kali ini. Uh, Shea 35 poin, 7 rebound. Sedangkan Jalen tadi 31, ataupun juga Jada panggilannya 31 poin. Um, itu dua tadi nggak ada obat terutama di kuarter keempat kenapa ya tim-tim kuat di Western Conference sekarang ini suka banget meltdown di kuarter keempat tadi oke okay, itu outscore Phoenix Suns 31-13 to win this game Nggak ada yang bisa jaga Shea sama J-Dub. Shea sih gila, mid range itu konsisten banget sih. Dan sangat mematikan. Nggak ada yang bisa jaga. Memang kayak orang dia tahu ya, tapi dia tuh selalu bisa banget ke spotnya dia untuk nembak mid-range. Sedangkan J-Dub juga makin tajam dan susah banget untuk dijaga. Tadi kayak dia aja sampai harus nge dia pas di quarter keempat. Um, harapannya untuk j adalah dia bisa konsisten sih untuk jadi second option ya, di oke Thunder tahun ini. Tapi tadi terakhir untuk memastikan kemenangannya nih, uh, OKC okay, si Thunder hari ini gila men si Shea step back three point di depannya Bradley Bill man Oh, that was tough though. That was a tough uh, step back three point though. And Shay, gua rasa udah boleh dibilang sih, he is a superstar now in the NBA. Kita beruntung banget pernah nonton dia ya, di Indonesia Arena kemarin ini. Dan of course, statsnya di empat game terakhir ini sih nggak masuk akal sih. Ngeri banget lah. Ini udah pasti lah. Ini jadi salah satu pemain terbaik di NBA season ini. Oke okay sih, padahal hari ini di out rebound sama Phoenix 51-33, tapi tetap bisa menang double digit. Lumayan unik sih pertandingan ini sih. of course yang lain yang mengejutkan hari ini adalah Houston Rockets bisa ngalahin Denver Nuggets the defending champion 107-104. Rockets menang 6 In a row guys <laughs> Are we dreaming right now? Kira canggih banget Rockets bisa menang 6 kali guys Beruntun Boleh dibilang hari ini Jeff Green had a sweet revenge Untuk tim lamanya Dimana dia mencetak 13 dari 15 poinnya Di quarter keempat Tiap kali Nuggets udah nyoba ngejar Dia selalu mematikan momentumnya It was a great game sih Untuk melihat Jeff Green Happy banget Senyum-senyum selalu di lapangan Saat nyetak poin And yeah he is probably one of the closers right now untuk Houston Rockets. Bruno sih Rockets bisa mendapatkan seorang pemain yang veteran seperti Jeff Green tahun ini. And Fred Van juga menyumbangkan 26 poin hari ini plus battle antara Jokic melawan Baby Jokic. Uh, Alperin Shengun hari ini not bad, 23 poin tapi Jokic hari ini triple double yang lumayan monster angkanya, 36 poin, 21 rebound dan juga 11 assist but it was not enough untuk bawa Denver menang. Uh, Rockets hebat sih karena si Nuggets itu sebelum game ini itu 8-1 rekornya ini merupakan rekor terbaiknya Nuggets sejak 2018-2019 tapi lu bisa lihat lah culture-nya Sejak ada Imei Yudoka dan juga mungkin Bang Dylan, <tuh> Bang Dylan juga ke Jakarta waktu itu, makan roti Tapi sekarang lo bisa lihat, bener-bener mindsetnya pemainnya Rockets ini pengen menang Winning culture, lalu juga defensive mindsetnya oke okay banget Lo mau tahu yang crazy apa tentang Rockets? They are the number one transition defense di NBA gila gue gak pernah kebaik sih nonton apa ngomong kalau Rockets ini adalah tim terbaik untuk transisi defense di NBA. That means they are committed untuk balik cepat dan juga memastikan lawannya tidak melakukan fast break. So that is crazy. <laughs> And of course, mereka nomor 5 untuk defensive ratings pasti gara-gara Bang Dylan lah pokoknya inilah tapi ya kita juga gak bisa bohong lah kalau Ime Yudoka ini masalah satu pelatih terbaik sih sekarang ini menurut gue di NBA dan untuk Denver kelihatannya ini It's gonna be a rough month. Kita nggak, gue nggak jujur nggak tahu berapa lama Jamal Murray akan keluar, tapi ataupun juga akan istirahat karena cedera. But benchnya Nuggets, bench and Nuggets cuma 8 poin. Kalau gue nggak salah tadi 4 dari 19 nembaknya. So kalau Jamal Murray akan lama keluarnya ataupun istirahatnya kelihatannya ini akan berpengaruh sih ke rekornya Nuggets bulan ini. And terakhir gue pengen bahas dari top 5 adalah Minnesota Timberwolves yang juga semakin jago sekarang ini. Tadi mereka mengalahkan Golden State Warriors 116-110 di Chase Center ini juga merupakan kemenangan keenam mereka in a row dan masih sampai hari ini sampai game ke-11 gue sampai ingetin gamenya ke-11 untuk Warriors masih belum ada yang bisa menyetak di atas 20 poin selain Stephen Curry. Steph hari ini udah 38 poin and Warriors still suffered a back-to-back -back loss at Chase Center. Clay masih rusak 5 dari 16 dan hanya 16 poin aja. Yang lebih rusak tapi adalah Iguins-Wiggins of Andrew and Wiggins poinnya kalah sama Braden Podzimski. That's not to be happening bro karena Podzimski 8 poin, Wiggins hanya 6 poin aja. Menurut gue stiker udah harus mulai muter otak sih, nggak boleh stop burn banget untuk nggak kasih menit lebihan untuk Dario Saric ataupun untuk Podzimski, karena dua pemain itu menurut gue memberikan energi lebih sih. Itu yang dibutuhkan banget menurut gue untuk si uh, Golden Warriors sekarang ini. Kelihatan nggak ada effort sih aja sih kadang-kadang menurut gue. Dan Saric hari ini double double, 11 poin dan juga 10 rebound. And Steph menurut gue udah terlalu kerja keras lah. I think him carrying the whole load itu benar-benar unacceptable banget sih untuk Warriors. Ini hal itu Steph udah keren banget, men. Dia ngelewatin semua defense sih. Minnesota. Udah pokoknya segala cara lah. Dia udah kasih untuk bisa nyetak poin untuk Warriors. Jadi... He need some help, man. He need some help badly. And kayaknya road curse-nya uh, Warriors last season kayak kadang berubah jadi home curse kayaknya di season but Timberwolves though ini pal tim dengan schedule mungkin yang paling berat di awal season ini tapi tiba-tiba mereka juga jadi jago banget defense-nya I think they're committed juga kepada defensive scheme dan juga strategy dari Chris Finch dimana mereka ini number one loh untuk defensive ratings dan juga number one untuk beberapa kategori defense lainnya. Wow, ini kok ini berkat Rudy Gobert kayaknya. Dan of course Jaden McDaniels. Lu bisa lihat lah Anthony Edwards pun juga harus main defense uh, perimeter yang ngeri sih perimeter defense ya Timberwolves and Rudy Gobert man controlling the paint untuk uh, Timberwolves kok halah hari ini tuh dia 10 poin, 10 rebound dan juga 5 block shot. Tapi kalau gue salah maaf ya. gua coba bentar gua catatan gua. Betul, 10 poin, 10 rebound dan juga 5 block shot. Um, canggih sih tadi di quarter keempat menurut gue, apalagi untuk Anthony Edwards ya. Anthony Edwards tadi sempat di trash talk sama Draymond uh, Green, tiba-tiba berubah langsung jadi Michael Jordan. <laughs> makin mirip ya. Kayak dia sama Michael Jordan, makin lama, Lo uh, lu bisa lihat tadi baseline slam-nya, depannya Darius Saris. oh my God, he was flying. Itu kayak dulu Juta Watanabe, kena dang kayak gitu juga sama Anthony Edwards. Tapi baik banget yang bilang sekarang, Anthony Edwards, Michael Jordan. Jaden McDaniels, Pippen. Do you guys like that comparison? <laughs> menurut gua agak harus chill out dikit lah. Harus agak chill out dikit. Gak boleh, gak boleh kayak gitu sih comparison karena mereka haven't won anything yet. But, oh my God. Tadi and 33 poin. And, yeah, Draymond salah banget menurut gue sih. Dia sesok si ant di quarter 4. Tadi terakhir he took over the game. Sampai Draymond pun gak bisa jaga, man. Edmund muter-muter depan dia. Tembak langsung masuk. Habis itu. Uh, tapi, Edmund gue jersinya, uh, gue merasa, dia kayaknya sama Shea, ini bisa sih ngeramain MVP conversation nanti, uh, at the end of the season and selain end of course, Carl Anthony, Anthony Towns sekarang juga double-double 14 rebound, Carl Anthony Towns sekarang mainnya udah lebih tenang nggak banyak marah-marah, gak banyak, marah -marah, banyak complain, which is really good untuk si uh, Timberwolf and ya, yeah, Timberwolf, menurut gue kelihatannya sih they are for real man. I think they are for real. I think mereka bisa ada di zona playoff sih nanti ini kalau mereka bisa konsisten mainnya seperti ini. And now let's talk about Tyrese Maxi first ever 50 point game. Uh, Philly continue to roll. Mereka tadi mengalahkan Indian Pacers 137-126. Sixers 8 game winning streak sekarang ini dan tadi itu duel antara dua Tyrese so, itu lu wajib lihat lah at least highlight lah itu dua point guard masa depan di NBA Tyrese Maxey 50 poin 20 dari 32 7 dari 11 three poinnya dan juga 7 rebound Tyrese Halliburton 25 poin 17 assist dan 0 Turnover, just two amazing point guard tadi he going head to head, uh, but of course Maxi lah yang memenangkan battle hari ini. He was just unbelievable, gila ya. Bener-bener sejak si Harden pindah tuh ini bener ke-unlock sih. Si Tyrus uh, Tyrese Maxi ini tadi step back three-nya juga beberapa kali ngeri banget. Menurut gue sampai si Bruce Brown tadi kayak udah males banget deh kayaknya si Tyrese Maxi. Um, gak offense aja. Tadi ada yang satu yang lebih keren adalah chase down block di si itu. Buddy Hill. Buddy Hill tadi mau nyoba dunk depan Tyrese Maxi but not happening. Uh, definitely menurut gue ini adalah superstar in the making dan yang gue paling seneng yang gue paling seneng gue lihat adalah Joel Embiid wah dia tuh happy banget main ketawa terus dan juga dia tuh support banget sih untuk Tyrese Maxey dan ini menurut gue yang bisa membuat duo Philly ini akan mengerikan ke depan sih karena they're both happy playing for each other uh, with each other juga jadi bisa sih menurut gue jadi one of the best duo nantinya di NBA dan NBA tadi had a big game juga 37 poin, 13 rebound, 7 assist tadi Tyrese dedicated his 50 points game to Kelly Oubre yang sedang recovering untuk uh, setelah mainnya ketabrak mobil And semua artikel gue baca ataupun juga semua tweet kali ya pada bilang Philly is thriving after Harden leaves. Yang lainnya yang bilang juga Clippers nyebur jurang setelah kedatangan Harden. Oh my god, semuanya artikelnya judulnya hampir mirip-mirip semua sih dan gue apa ya sih apa rasanya ya jadi James Harden ngeliat artikel-artikel headlinesnya seperti itu. Mungkin rasanya kayak ngeliat gue apa ngelihat gue lihat apa da, mungkin rasanya seperti apa yang gue rasakan melihat Clippers gue crumble to the ground sekarang ini oh my god man Saya gue pagi-pagi buka HP gue udah semangat banget oh Clippers pasti menang pasti menang pengen gue bilang pasti menang double digit abis itu saya mengejing sendiri saya dan juga tim saya sendiri Clippers. Oh, Clippers. Kalah sama Memphis loh. Memphis ini adalah one of the worst teams in the NBA. And yet, my Clippers found a way untuk kalah 105-101 at Crypto.com Arena. Like, are you serious now? Like, leave lawan Memphis, saya nggak bisa menang, guys. Lu mau main menang lawan siapa, guys? Aduh. Mas harus tunggu sampai ketemu siapa lagi yang lebih kacau daripada Memphis King. Ada mungkin kita Washington Wizards mungkin. Kok kalah sama Washington Wizards juga? Bubarin aja guys. Pindah aja mendingan kalau gak ke CBA ke IBL itu Clippers kayak udah cocok ya bentar lagi tapi hai, James Harden, why, why lo harus merusak Clippers gue main sampai begini di empat game pertamanya James Harden. James Harden itu minus 67 guys, Minus 67 pas dia ada di lapangan. Ini James Harden nggak bisa gitu di return ataupun di refund gitu. Tuker deh. Tuker balik deh tuh apa gitu. Tuker ke Houston tuh. Rusak deh. Oke, Clippers juga masih ada James Harden. Gue sih waktu itu waktu di double screen ngomong kayaknya emang satu-satu chance untuk dia juara itu ambil James Harden. Tapi gue pas di time waktu gue udah punya feeling buruk sih. Gue udah beberapa kali juga mention kayaknya mending James Harden kasih ke Lakers aja dah. Beneran ya kan? Ini contoh nyata di hidup guys. If it's not broken, don't fix it. Contoh nyata. Clippers sebelum ini starternya adalah salah satu starter yang paling produktif di NBA. Mereka rubah jadi Harden. Mereka jadi tim ataupun juga starter yang paling loyo in the NBA, men. Gila, Harden hari ini 11 poin, 4 dari 12, 1 dari 7, 3 poinnya gue penasaran sih, Tyloo tuh di rumah apa rasanya? Dia masih kayak ada ngapain sih bos gue, Pake ngambil ngambil Harden, bikin hidup gue susah aja, bikin hidup beban gue makin berat aja. Gue rasa sih Tyloo ngomong gitu sih, karena gue feeling gue bukan Tyloo yang mau Harden sih. Pasti manajemennya juga ownernya sih mulai gue sih, jadi it's not working. Lihat Harden main bareng sama PG sama Kawhi it's just not working. Kawhi pun kira bete anjir udah bete deh tadi ke bench aja ada sekali yang kayak dia marah-marah gitu terus kayak lama gitu tapi gue jujur nggak ngeliat sih <laughs> gue nggak ngeliat gue cuma denger dengar aja baca di twitter tadi gue udah apa malas nonton highlight sih I don't really know what's going on with this game I have no idea but I know it's not working though <laughs> ya yes, all I know kalau gue jadi tahu gue udah mulai memikirkan sih mungkin mulai James Harden dari bench kali ya ribut-ribut dah kalau udah ribut pindahin aja kan lebih enak lebih gampang ngetrade tuh. Tapi menurut gue sih, I think they should be thinking sih about benching Harden, tetap main dengan Russ. Rush, Russ, Kawhi, dan PJ, I think those combination masih bisa. Masih bisa work with Terrence Mann and Zubac. I think itu masih oke. Okay. PJ hari ini udah best game-nya dia sejak si Harden datang. Di hari ini 26 poin. Ah bokap gue juga dapat foto PJ tadi, keren banget ini fotonya. Um, Kuai tadi agak struggling sih. 14 poin, 6 dari 16 ini udah bukan kayak dirinya Kuai sih. Kuai mungkin kangen sama Serge Ibaka, maybe ini memes semua banyak banget sih. Oh, ini di, di, Twitter, di X ini udah bener banjir meme nya sih sekarang ini sih. Kuai tadi ada dua ya, kalau ngalah, miss yang lumayan fatal juga ataupun juga lumayan crucial kok gue lihat dari play by play-nya. Ada layup kok gue salah dia try miss. Tapi ya yeah. Gua nggak tahu sih gua kuat atau enggak nih mau nonton Clippers gue lagi sih Aduh, harus sampai minum dua kali guys ngomongin Clippers <tuh> ini adalah momen terberat gue nonton NBA sih karena gila men gue belum pernah dibully sama orang juga sebanyak ini sih tentang tim gue sih ada Maxnya kita lawan Nuggets guys in season tournament Nuggets habis kalah lagi sama Houston Rockets gue mau ngakin ngerti tuh bisa punya chance apa nggak untuk ngalain nages gue sih kalau jadi Tyler asli gue bench mendingan mas masuk ganti PJ atau ganti ke Y gitu jadi jangan main empat pate ya di lapangan kau main empat pate ya di lapangan tuh kayaknya agak berat untuk bisa work sih itu menurut gue tapi <tuh> udah pasrah sih baru empat game baru empat game udah pasrah sih. Uh, dari Memphis hari ini Desmond Bain 27 poin dan 6 assist uh, Marcus Smart 17 poin dan 7 assist uh, ya. Yeah. <laughs> udah sedikit hopeless sih gua. Gua udah mulai sedikit hopeless even gua punya feeling kayaknya Clippers bisa-bisa enggak -bisa Ivan even masuk ke play in tournament kayaknya ya kalau gini terus sih ini 04 dan offense-nya masih ancur banget by the way untuk fans Lakers congratulations on another win Lakers hari ini stay undefeated at home setelah mengalahkan Portland Trail Blazers 116-110 Lakers hari ini menang tanpa LeBron James hari ini LeBron istirahat setelah kerja keras melawan Phoenix Suns LeBron tadi ngobrol-ngobrol aja lah sama Dean udah sama Dwayne Wade di sebelah uh, di pinggir lapangan tadi ini hari ini Lakers di carry sama Afro Anthony Davis jangan-jangan harus dibuka aja tuh rambutnya biar gak kayak hari ini men. Uh, Afro Anthony Davis hari ini mencetak 30 poin, 13 rebound, dan 6 assist. Rui another solid night, 19 points and Cam Radish. Uh, Cam Radish sudah mulai konsisten nih, kayak kok jadi starter ya. Cam Radish hari ini gacor lagi loh, 18 poin. Hari ini and Austin Reeves juga kayaknya cocok dengan role-nya dia off the bench. Kayak mungkin ya dia harus hari off the bench aja hari ini 18 poin men jago lagi si uh, Austin Reeves. Jadi Yeah, gue gak akan membahas banyak, -banyak kan. Gue juga tadi gak nonton gamenya antara uh, Lakers lawan si uh, Portland. So, congratulations, though. I think Lakers Nation pasti happy banget. Apalagi melihat penderitaan dari tetangganya. Setelah kita bully Lakers untuk 2 tahun, 3 tahun, sekarang fans Lakers seneng lagi. Bisa senyum lagi, bisa ngata-ngatain Clippers lagi karena... Clippersnya sedang terpuruk. <laughs> Lagi di bawah jurang laut sih sekarang ini sih Clippers gue sih. But ya yeah, itu adalah yang gue ingin bahas. sebelum gue lupa Lakers back to 500. 5 and 5 sekarang ini rekornya so. Mungkin abis ini Lakers akan menang-menang terus. Gak apa-apa lah. Gue pengen mengeluarkan slogan barunya time out nih soalnya. Gue main bikin slogan Lakers menang. Warriors menang. Time out juga menang. Gue menunggu hari itu datang guys karena kalau Lakers menang dan Warriors menang biasanya viewsnya time out meledak guys <laughs> nah itu aja yang gue ingin bahas ke hari ini Karena kita akan pindah ke prediction uh, prediksi besok very slow day in NBA cuma ada empat game aja big game-nya kayaknya Lieutenant Knicks lawan Celtics karena dua-duanya lagi on fire dua-duanya lagi panas banget lagi sering menang juga tapi kayaknya feeling gue besok Celtics akan bantai New York nih sih. Itu adalah ya feeling saya. Besok saya mau nonton Jason Tatum. I cannot wait to watch Jason Tatum and Jalen Brown. Dan my... Ini untungnya Boston Celtics nggak sayur lah. Jadi gue masih bisa menikmati nonton Boston Celtics sedikit lah ya. So, good luck everybody. So, itu dulu untuk kelas timeout nya hari ini. Semoga kalian enjoy and have fun. And really appreciate everybody for always supporting time out. Apakah next video timeout? Gue masih akan lemes, karena Clippers kalah dari Nuggets kita tunggu aja, guys. Ya, kalian bisa komen kira-kira apakah Clippers akan menang dari Nuggets atau tidak di comment section. Saya pengen lihat komentar kalian semua. So once again, thank you so much guys for watching and have a great week and I will see you guys very soon. Peace out, everybody.